Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Bah Janem. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau tips tentang cara koneksi internet menggunakan voucher hotspot. Pada kali ini saya akan mencontohkan menggunakan atau mengkoneksikan ke jaringan atau melalui server kanayacell.net. Oke, kita lanjut saja. Langkah pertama, kita koneksikan wifi-nya. Di sini ada nama kanayacell.net. Lalu klik connect. Kita tunggu sampai login page-nya keluar. Nah, seperti ini login pack-nya milik kanayacell.net. Ya, lalu kita masukkan kode vouchernya 2D59. Lalu klik masuk. Nah, di sini sudah ada selamat datang, ini kode vouchernya, dan ini tentunya sudah langsung terkoneksi dengan internet. Oke, kita cek. Ini close saja, kita buka Chrome, lalu kita coba putar YouTube. Nah, seperti ini, coba kita putar YouTube. Oke, ini sudah bisa memutar YouTube, artinya internetnya sudah jalan atau sudah terkoneksi. Oke, begitupun juga cara koneksi dengan atau menggunakan handphone. Sama, kita contohkan, kita beralih ke tampilan layar handphone. Nah, untuk login ke kanayacell.net menggunakan handphone, langkahnya sama, kita buka wifi, kita nyalakan. Nah, lalu pilih kanayacell.net atau kanayanet, ini yang ini sama, kita pilih saja, coba kanayacell.net. Nah, disitu ada keterangan masuk ke jaringan, kita klik. Nah, ini tampilannya login page di handphone server milik kanayacell.net. Lalu kita masukkan vouchernya, sub P84B seperti ini. Setelah dimasukkan voucher, lalu klik masuk. Oke, nah sudah terhubung. Nah, ini ada keterangan terhubung. Lalu kita coba buka YouTube. Nah, di sini agak lambat dikarenakan ini menggunakan limit voucheran ya, limit voucher. Kita coba buka YouTube. Oke, di sini lalu kita putar. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jaringan internet melalui server kanayacell.net. Oke, teman-teman, begitulah tutorial kali ini cara login ke jaringan internet melalui server kanayacell.net. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.